Sementara itu, kuasa hukum Richard Eliezer turut menyampaikan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim. Pihaknya berharap hal ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis nanti. Pembelaan ini dilandasi oleh sebuah harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani, kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa adalah suatu putusan yang adil, arif, dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan pada keadilan yang hakiki. Roni Talapesi membacakan nota pembelaan kliennya terdakwa Richard Eliezer dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum berharap pembelaan kliennya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis bagi Richard Eliezer. Pasalnya, Richard Eliezer juga menyandang status sebagai justice kolaborator. Dalam sidang pledoi, Richard Eliezer mengaku telah diperalat, dibohongi, hingga disia-siakan oleh mantan atasannya, Verdi Sambo. Eliezer tidak menyangka akan terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya dalam agenda tuntutan, Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Jaksa menilai Eliezer terbukti secara sah terlibat kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.